Carnia, sem glota! Namanya Rujitkan. Apa kabar Habibie? Naik keledai. Naik onta. Naik onta. You can speak. Apa? You can speak Indonesia. Apa? You can speak Indonesia. Hah? You can speak Indonesia. Boleh. Oh bisa berarti bisa. Bisa dikit-dikit. Ya, yeah. What's your name? Siapa nama kamu? Sahana Mina. Nama Ana. Ya. Faruk. Faruk. Oh, Faruk. Panjangannya? Faruk-Farukin. Katanya kamu pernah ada hubungan waktu SMA dengan Seng Lota. Ya, Ana dulu pernah berhubungan sama Lota. Ana dulu satu sekolah sama Lota. SMA, SMA. Lota SD, Ana SMA. Berarti udah tua. Ya, beda 2 tahun. Oh, beda 2 tahun. Tapi kamu hubungan? Hubungan. Oke. Okay. Lewat telepon. Maaf, Ana dari jauh. Oh. Rambut berantakan. Angin. Dari Uzbek. Bau matahari lagi. Gak apa-apa, ente juga suka dulu. Dari Uzbek? Dari Uzbek. Kesini gak nyasar? Lumayan nyasar. Oh. Tadi dapat mana? Ada dari onta naik. Naik jalan. Onta kemana? Pancoran. Oh. Dari Pancoran? Ada turun Pancoran. Ada tanya. Mana Nina studionya? Terus? Muter. Ada mau ke studionya. Muter. Gitu. Muter dulu. Ada muter aja. Muter. Ada muter. Ada muter. Muter. Ada muter. Ada muter. Ada muter. Ada muter. Setelah muter, ketemu. Pusing. Aduh. Faruk, ada yang mau kamu sampaikan buat Seng Lota? Gak ada. Jadi ngapain kesini, Faruk? Katanya kamu punya perasaan terpendam waktu SMA. Dulu Ana suka sama dia. Oke. Okay. Tapi Ana sakit. Dia katanya kamu sukanya setiap malam Jumat. Itu Ana kumpul. Oh. Itu hari Kamis. Teman-teman. Oh Kamis, hari Kamis. Boleh nanya gak? Boleh. Man Faruk nih, dulu boleh ceritain gak nembak Lota tuh dulu gimana? Pakai mimis ya? Pakai pistol. Maksudnya nyatain cintanya, katanya romantis ya? Ana dulu gak kayak orang-orang kalau ngomong I love you, apa sih? Uzbek namanya Basi. Basi. Di sini Baso. Ana cuma bisikin. Oh, bisikin. Sama Mang Sikin. Sama dia. Sama dia. Aku cinta. Itu aja. Di mana? Saya bukan bisikin. Terus diterima. Diterima. Ditabung. Jadi dia tuh belum pacaran. Hmm. Jadi di Uzbek waktu SMA suka sama Lota tapi dia lagi konsen belajar. Betul. Di kota gitu. Apa dulu? Sampai Ana bikin lagu buat Lota. Hebat. Nyanyiin dong, nyanyiin. Aduh, Ana jadi sedih kalau dengar lagu ini. Apa-apa? Apa-apa? Sedihin aja. Itu alisnya kok nyambung ya? Belum diwek. Oh, belum diwek. Nyambungnya ke Jambang lagi. Lagi. Anda ini orang Uzbekistan apa masih keluarga Sinchan? Aduh, muka Anda hilang. Coba nyanyiin dong, perasaan kamu dulu. Anda sedih tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Main dari D. D. Mayor minor. Dari D kemana? Hah? Dari D kemana? Dari D ke mana aja? Oh ngikutin? Ngikutin. Ya, ya, ya. One follow pemain band harus ngikutin vokalis. Ya, 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 ya. Biasanya begitu. Ketukan tempo. Tuh, tempo ya? Tempo ya? Tempo. Kira-kira tempo. Kita jadi pacaran, kelamaan. Kasian sampai sengklek-klek.
Ana gak bisa tidur. Kayak anak SD lagi ngaji ya? Itu doang yang itu dia, sampai situ dulu. Jadi cuma segitu? Sampai situ dulu, Ana bikin klip. Oh iya, aku dia pernah tawarin aku jadi model video klip. Oh, model video klipnya. Lota. Oh. Onta atau Lota? Lota, Lota. Oh. Ana suka sama ente. Oke. Okay. Rapnya, rapnya udah ada gak? Rapnya, rapnya. Dikit lagi nih. Oh, dikit lagi. Ana rindu. Sama? Sama ente. Masuk rap, masuk rap, masuk rap. Masuk rap. Kemana? Cintaku kepadamu, wahai Lota. Cintaku kepadamu, wahai Lota. Jangan kau tinggalkan aku. Jangan kau tinggalkan aku. Aku rindu ingin bersamamu. Anda itu luar biasa ya. Kenapa? Membuat lagu itu simple sedikit tapi kok gak enak ya?